Halo, assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di Stabling Stasiun Parung Panjang. Di sono sudah ada 2 KRL yang siap keluar. Jadi kita akan melihat bagaimana perpindahan lidah wesel. Cara perpindahan lidah wesel secara semi manual. Ini adalah panel untuk memindahkan lidah wesel, terhubung ke lidah wesel. Nanti petugas akan mengoperasikannya dengan membuka panel weselnya. Di sini terdapat beberapa tombol untuk merubah atau pemindahan wesel. Kita lihat aja, nanti kita tunggu, nanti petugasnya akan mengoperasikan cara memindahkan lidah wesel dari sepur yang lurus ke sepur berok ataupun sebaliknya. Kita lihat saja nanti itu KRL yang berada di jalur tengah itu akan maju ke sepur 4 Baduk. Setelah itu petugas akan mengoperasikan wesel sehingga weselnya akan berpindah ke jalur belok. Kita lihat saja nanti tugasnya. Ya, lihat teman-teman, KRL sudah mulai bergerak menuju sepur. Sepur 4 menuju Langsir. Mengoperasikan wesel posisi lurus akan dirubah dari wesel ke posisi belok. Tugas membuka kancing wesel. Diputar, Pak, ya. Ya. Diputar. Dibuka kuncinya, Pak. Kunci ini dibuka. Saya buka kuncinya. Saya putar nih, Pak. Saya ablakin kuncinya, Pak. Saya ablakin, ulang ablak ya. Bisa masuk kuncinya, Pak. Memastikan keadaan wesel sudah rapat atau belum. Tuh, wesel sudah rapat. Hmm.